Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini Paman Apik mengajak kita berpetualang seru nih ya matematika. Oh iya, ini buku-buku Paman Apik, Ancient Jirik Jago Matematik, Jadi Jago Matematika dengan Jurus 7 Detik Einstein. Oke, kalian bila ingin mendapatkan buku ini bisa langsung email Paman Apik ke quantumyes@yahoo.com. Ya, seru. Yang ini juga Lingkaran Milenium Paman Apik akan menjadi jagoan berhitung pecahan. Oke. quantumyes@yahoo.com. Oke, Paman Apik mencontohkan ini soal persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0 ya. Oke, kita seringnya pakai rumus ABC. Kali ini Paman Apik akan menggunakan rumus yang lebih mudah ya, yaitu jumlahnya kan 2, hasil kalinya 5. Kalau jumlahnya 2 berarti bilangannya adalah 1 plus B dengan 1 min B. Ya, kalau dijumlahkan pasti 2 ya. Kalau dikalikan, ini 5. Oke, dikalikan 5. Ini kalinya adalah 1 kuadrat 1 dikurang B kuadrat. Ini adalah 5. Oke, jadi B kuadratnya adalah min 4 ya. B kuadratnya adalah min 4. B kuadrat haruslah sama dengan min 4. 1 dikurangi min 4 ya. Atau B kuadratnya pindahin ke kanan, 1 dikurangi 5 min 4. Jadi P-nya adalah akar min 4. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Paman Apik. Oke, akar min 4 ini ya bisa juga kita sebut sama dengan 2i ya, karena akar min 1 itu adalah i ya, imajiner ya. Kalau begitu kita bisa menuliskan yang dibutuhkan adalah 1 plus akar min 4 gitu ya, dan 1 min akar min 4 gitu ya. Nah, ini boleh juga kalau mau pakai simbol i tadi. Jadi akarnya adalah 1 plus 2i dan 1 min 2i. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, jadi sangat mudah ya, bentuknya kayak apapun. Cara Paman Apik ini menjadi sangat mudah dan bahkan lebih mudah dari rumus ABC dan memberikan faktorisasi dengan cara yang sangat pasti. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.